Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya Miss Yuki. Hari ini saya akan membuat Eco Shop Haul Part 5. Sekiranya anda ingin menonton Eco Shop Haul Part 1, 2, 3 dan 4 saya, sila klik nama saya di bawah ini, Miss Yuki. Dalam Eco Shop Haul Part 5 saya ini, saya akan share dengan anda semua beberapa barang yang saya sangat suka yang telah saya beli di Eco Shop. Mari kita mulakan Eco Shop Haul sekarang. Benda pertama yang saya beli dalam Eco Shop Haul Part 5 ialah yang ni. Yang ni ialah benang dan jarum. Hanya menggunakan RM2.10 saya dapat membeli benang dengan jarum sekali. Saya rasa sangat berbaloi jugalah. Dalam kotak jarum ni ada 24 batang jarum. Saiz jarum ni ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Selain sekotak jarum yang telah diberikan di bahagian atas, di bahagian bawah pula terdapat 12 jenis warna. Warna ungu, warna hijau, warna biru pekat, warna perang, warna merah, warna coklat, warna putih, warna hitam, warna kuning, warna biru cair pun ada. Semua warna ini diletakkan di dalam satu kotak. Jadi lebih senang untuk menyimpan lah. Tak adalah bertaburan di atas meja. Benang pada setiap gulung tu tak adalah banyak sangat. Selain benang, dalam kotak ni juga ada gunting kecil dan butang berwarna putih. Terdapat juga seutas pita pengukur di dalam yang jenis nipis. Jadi kotak benang ni agak berbaloi lah, ada banyak barang dalam satu kotak, RM2.10 sahaja. Seterusnya saya telah membeli plastik sampah ni. Plastik sampah ni yang jenis besar. Saiz dia ialah 50 liter. Plastik sampah ini mempunyai 15 keping. Harga dia pun RM2.10 sahaja. Sekeping tak sampai 20 sen pun. Plastik sampah ni jenama Kasa. Saiz dia agak panjang jugalah dan besar juga. Macam ni panjang dia. Dia dalam bentuk gulung, kalau nak guna koyak je sekeping. Selain beg plastik yang warna hitam tadi, saya juga telah membeli beg plastik warna biru ni. Beg plastik warna biru ni saiz dia lebih kecil. Saiz dia 47 cm darab 55 cm. Beg plastik tong sampah ni ada 50 keping. Yang ni warna biru plastik dia. Jenama beg plastik tong sampah ni ialah Bio Bag. Beg plastik tong sampah ni lebih sesuai untuk tong sampah yang jenis lebih kecil lah. Panjang beg plastik ni panjang macam ni je. Plastik ni tak tebal sangat. Yang warna hitam tadi tu lebih tebal sedikit lah. Barang yang keempat saya beli di Eco Shop ialah tablecloth ni. Kain alas meja. Kain alas meja ni berwarna orange cair. Jenama alas meja ni ialah Pasco. Saiz alas meja ni ialah 14 darab 80 cm. Reka bentuk alas meja ni yang jenis ada lubang-lubang. Cantik jugalah alas meja ni. Saya tak buka semua sebab nanti susah nak lipat balik. Saya nak guna alas meja ni untuk alas dekat almari saya. Selain itu, saya juga telah membeli sudu ni. Sudu ni jenama Mama jugalah. Dekat Eco Shop ada jual banyak peralatan dapur. Dan saya lihat barang-barang dia dekat sana agak berkualiti jugalah. Saya beli sudu yang jenis saiz besar. Terdapat 6 batang sudu di dalam set sudu ni. Sudu ni agak berat jugalah, jadi agak berkualiti. Sudu ni juga agak tebal lah. Bukan jenis yang mudah bengkok. Mak saya punya sudu selalu hilang. Mungkin terbuang selepas makan nasi bungkus tu semualah. Bungkus sekali semua pergi buang. Jadi selalu jugalah perlu beli sudu. Jadi lebih baik beli dekat Eco Shop. RM2.10 dapat 6 batang. Murah dan berkualiti.
Barang yang seterusnya merupakan antara salah satu barang yang paling saya suka, iaitu benda ni ialah alat penghiris. Alat penghiris ni berwarna orange dan didatangkan dengan bekasnya sekali. Jadi saya sangat suka alat penghiris ni. Sebab ada bekas, jadi tak payahlah susah-susah nak pergi cari mangkuk lain untuk letak hirisan yang kita buat. Alat penghiris ni terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian bawahnya boleh membuat irisan yang halus, sesuai untuk menghiris lobak merah, halia dan sebagainya. Bahagian tengahnya pula sesuai untuk membuat irisan sekeping-sekeping seperti timun dalam bentuk bulat. Bahagian atasnya pula sesuai untuk membuat irisan yang lebih tebal. Jadi saya sangat berpuas hati dengan alat penghiris ni. RM2.10 dapat membeli barang yang sangat berguna. Kalau alat penghiris dekat rumah anda dah rosak atau dah berkarat, bolehlah beli di Eco Shop. Murah dan berguna. Selain itu, saya juga telah menolong ibu saya membeli sudip ini. Sudip ini juga merupakan keluaran jenama mama. Saya memilih untuk membeli sudip jenis kayu ni sebab lebih sesuai untuk kuali tidak melekat. Jadi saya beli sebatang untuk cuba. Sudip ni juga cukup panjang lah, sesuai untuk mak saya memasak. Saya ni tak pandai memasak sebab belum belajar lagi. Permukaan sudip ni juga tidak kasar, jadi selesalah untuk dipegang. Saya juga suka warna sudip ni yang merupakan coklat cair. Saya tak suka yang warna coklat pekat-pekat tu semua. Jadi saya pilih sudip ni. Memang cantik dan selesa digunakan. Seterusnya, saya juga telah memilih pisau ni. Dia tulis vegetable knife. Pisau untuk memotong sayur. Saya harap pisau ni tajam lah. Kalau tak tajam, susah nak potong sayur tu semua. Sini ditulis pisau ni panjang dia ialah 8 inci. Yang ni ialah pisau stainless steel. Maksudnya dia tahan karat. Jadi harap-harap dia memang tak cepat berkarat dah. Kalau ada sesiapa yang membeli pisau ni, sila komen di bawah. Boleh beritahu saya bahawa pisau ini cepat berkarat atau tidak. Saya beli pisau ni jenama mama. Saya tengok dekat Eco Shop memang ada banyak produk jenama mama. Jadi saya beli untuk cuba. Saya harap memang berguna dan boleh bertahan lama lah pisau ni. Pisau ni juga telah dibungkus dengan elok lah. Ada letak sarung plastik yang agak tebal, jadi masa orang beli tu tak adalah tercedera atau terluka. Saya pun tak sangka hanya guna RM2.10 dapat membeli sebilah pisau yang boleh digunakan. Bukan pisau mainan tau. Yang ni memang pisau yang boleh digunakan dalam dapur. Harap mak saya sukalah. Akhir sekali, saya nak sharekan kepada anda semua benda yang saya sangat-sangat-sangat suka dalam video haul kali ini, iaitu gunting pink color ini. Gunting pink color ni memang saya sangat-sangat sukalah. Sebab warna pink tu warna kegemaran saya. Jadi saya nampak ada gunting warna pink color, memang saya terus belilah. Yang ni gunting besar macam ni pun RM2.10 je. Susah nak dapat gunting warna pink color. Selalu saya nampak dan ibu saya beli semuanya warna hitam. Yang ni jenis gunting dalam dapur. Jadi saya nampak ada warna pink color, saya terus beli. Kalau tak terus beli, kalau tunggu lain kali baru pergi beli, takut dah kehabisan stok. Sebab warna pink color memang warna kegemaran ramai. Jadi saya nampak memang kena terus ambil dan beli sahajalah. Kalau tak beli memang rugilah. Selalunya saya nampak mak saya beli gunting dapur tu, harga dia RM15. Paling murah kalau ada diskaun pun kena RM10 macam tu. Tapi yang ni dekat Eco Shop RM2.10 je. Dapat pula warna kegemaran saya pink color. Jadi memang berbaloi sangat beli dekat Eco Shop. Murah dan cantik.
dapat jimat duit anda. Beli yang harga RM10, RM15 pun berkarat juga. Baik beli RM2.10. Kalau berkarat pun tak adalah bazir duit sangat sebab RM2.10 je. Dapat beli barang yang berkualiti dan cantik. Gunting ni juga ada kegunaan lainnya selain untuk menggunting barang sebab dekat bahagian sini ada lekuk. Saya rasa mungkin boleh digunakan untuk membuka penutup botol kot. Tapi saya tak pastilah. Bahagian sini pula berarlun. Dekat pemegang sini pun ada dua tempat berarlun. Tapi saya tak pasti sangat kegunaannya lah. Kalau siapa yang tahu boleh komen dekat bawah beritahu saya. Besi gunting ni juga agak tebal, bukan jenis yang nipis-nipis. Jadi saya rasa memang berkualiti dan berbaloi lah beli gunting ni. Sini juga tulis sharp stainless. Maksudnya tahan karat. Jadi siapa penggemar pink color memang bolehlah beli. Gunting ini memang merupakan salah satu benda yang saya sangat suka dalam Eco Shop Haul kali ini. Saya masih mempunyai beberapa barang yang saya sangat suka yang telah saya beli di Eco Shop yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda dalam video yang seterusnya. Jadi nantikanlah Eco Shop Haul saya. Sekiranya anda suka video saya ni, jangan lupa untuk subscribe dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi di Eco Shop Haul yang seterusnya. Bye.